Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca. Bersama Dapur Mam Aca, memasak jadi happy. Happy cooking. Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan membuat pisang penyet. Di sini saya sudah mempunyai pisang, ini jenis pisang raja ya. Ini pisangnya sudah terlalu matang, atau kalau daerah Mam Aca sini bilangnya itu sudah dalu. Dalu itu karena sudah matang banget. Nah, itu sampai kelihatan seperti itu. Tadi saya buang, ada yang saya buang ujungnya ya, karena sudah terlalu benyek kematangan. Oke, untuk bahannya di sini ada beberapa pisang raja. Kemudian ada margarin, ada keju, kemudian ada coklat meses. Oke, ikuti terus masak saya hari ini. Ini cocok buat temen ngopi atau ngeteh di sore hari atau di pagi hari. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe, supaya Dapur Mam Aca terus semangat membuat video. Terima kasih. Sekarang lanjut masak. Selanjutnya siapkan penggorengan. Di sini saya menggunakan panci stand cookware. Kemudian panaskan margarin secukupnya saja. Tunggu sampai mencair. Kemudian kalau sudah, ini dimasukkan. Bau margarinnya mantap. Masukkan semuanya sekalian biar cepat selesai. Jangan lupa apinya dikecilkan ya, biar tidak cepat gosong, karena ini pisangnya manis banget. Sekarang mari kita balik pisangnya. Baunya mantap nih, bau margarin. Ini pakai ini ya, panci atau serbaguna ya, dari stand cook, anti lengket. Cantik sekali. Selanjutnya ini pisangnya mau saya penyet ya, atau saya tekan-tekan. Ini saya menggunakan apa ini, ulekan yang sudah saya bungkus dengan plastik. Nah, kemudian tekan aja, jangan terlalu kenceng tekannya. Dipenyet semuanya ya. Jadi cantik pisang penyet. Oke, tinggal tunggu sebentar lagi. Oke, sekarang pisangnya ini sudah matang, kompornya sudah saya matikan. Sekarang mau saya pindah dulu ke piring. Selanjutnya ini mau saya topping dulu ya, karena ini pisangnya sudah manis banget. Ini tetap saya kasih meses sedikit, baru dikasih keju. Mantap, cantik sekali.
sama ya caranya. Kasih misis dulu. Langsung keju juga gak apa-apa ya, karena ini pisangnya sudah manis banget. Dan ini rasanya mantap, kalian wajib mencobanya. Ini kejunya agak saya banyakin biar rasanya balance, ada gurih-gurih. Toppingnya saya menggunakan misis sama keju. Oke, ini dia pisang penyet ala dapur Mam Aca, recommended banget dan kalian wajib mencoba. Ini rasanya luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Happy cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.